Oke, guys, good morning, selamat pagi. Kita akan unboxing suatu sepatu yang legendaris, guys. Saya akan tampilkan, saya akan kupas. Tolong berikan komen. Sepatu ini lumayan. Oke, guys. Wah, ini model apa ini? Kok nggak ada, nggak pakai tali, guys, kayaknya, guys. Itu si kecil lagi bermain. Oke. Barangnya Lux, mantap, guys. Oh, itu. Jadi seperti ini tentangnya, guys. Karena masih ada. Oke. Dalamnya sangat empuk sekali. Bagus, guys. Nah, ini besinya pakai aluminium ini. Aluminium. Aksolnya juga nyambung, guys. Oke, betul, mantap, guys. RPI nanti habis ini saya coba, guys. Kamu semua itu apa ini? Oke, oke, guys, kita akan unboxing untuk sepatu safety terbaru, guys. Zenith Evo. Zenith Evo. Saya apa ini? Merknya orang Kroasia, Zenith. Klub Kroasia. Rusia lah. Oke. Kita akan buka, guys. Sepatu baru datang. Boxnya bisa dilihat, serba merah, sporty, comfort, jelas. Oke, kita buka, guys. Ini apa ini? Ini semacam ini sih, pengering, ya. Ya kan? Ya kan? Kita keluarkan, guys. Oke, jelas Evo Zenith. Oke. Ini ada tombol boa sistem. Jadi tanpa tali sepatu, sepertinya seperti itu, guys. Jelas 711X-43. Oke. Sepatu ini teknologinya sejak 1916.
satu hari. 19, 16. Jadi dari sini kalau ke dalamnya udah gelap ini. Jelas X2 mantap guys, jelas seru banget pun jelas. Oke, pasti aku hanya dari sampai ke bawah ke dalam-dalam pun jelas. Sepatu ini recommended buat sahabat YouTube yang bekerja di bidang oil and gas ataupun pengen nyantai aja sekedar jalan-jalan. Kainnya halus guys, halus kayaknya, nggak kasar. Nah, ini ada masa pemakaian produksi. Standarnya BS ini guys, cocok, saya kira cocok buat anak muda. Oke, ngeri pokoknya guys. Oke, akan saya coba guys nanti bagaimana cara pemakaiannya. Saya pakai kosket juga. Oke guys, ini trailer aja video. Jadi cara buka sistem boa sus, buka pull ke atas baru lulus guys. Kalau sudah lulus ini baru kalau kita mau kencangkan tekan. Oke, kita tekan baru eratkan. Itu caranya guys. Oke.